Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku, di channel dari Joka. Pada kesempatan kali ini, mungkin untuk melanjutkan di video sebelumnya, yaitu kemarin kita udah belajar ataupun tutorial cara install PES 2021 V4.0 ya kan. 1.4.0. Nah, untuk sekarang itu ada 21.4.3 ya. Ini filenya juga udah ada di aku. Oh, ini masih ada file lama, bisa dihapus teman-teman. Bisa dihapus aja nggak apa-apa, biar nggak menemukan space. Nih, kalau aku cek di ini apa namanya di webnya Smokepads itu udah update 2143. Ikut nih face, kalau salah. Bentar. Kita lihat ya teman-teman, kita lihat bersama-sama. Itu, nah nih. Nah, ini yang 2143B ini udah dari Desember tanggal 21 kan. Sekarang udah di Januari dan aku mungkin sedikit sangat telat update 24 itu tuh multiple correction database terus ada apa UCL UL audionya terus semacam lain-lainnya. Ya, teman-temannya bisa download di link yang di bawah sini nih, yang kalau teman-teman udah download V4-nya 3 part ini, teman-teman tinggal download yang bawahnya aja, nggak perlu download ulang ini lagi. Nah, tapi kalau teman-teman mau belum pakai yang V4, ya teman-teman harus download yang V4-nya dulu. Install ini dulu di video aku sebelumnya, tutorialnya udah aku kasih tahu. Nah, ya sekarang teman-teman tinggal download yang 2143B. Ya ini doang. Kalau udah nih teman-teman bisa pakai Mega atau Mediafire atau link yang aku letakkan di dalam deskripsi. Oke, kalau sudah ada itu tinggal teman-teman ke file downloadnya aja. Ini udah ada, teman-teman tinggal ekstrak biasa, ekstrak here bisa, ekstrak file bisa, ekstrak file aja. Kita tunggu. Nah, kalau sudah kan. Ini teman-teman ke foldernya terus pilih nih. Nah, ini udah ada keluar. Smokepads 2143. Ada yang untuk copy game, ada yang untuk original game. Ini tinggal teman-teman klik aja. Oh ya, jangan lupa matiin WiFi-nya dulu. Nah, biar enggak ini. Biar enggak begitu berat. Matiin WiFi-nya dulu. Udah tinggal kita next aja nih, sama jangan lupa nih pilih original atau copy game ya, original untuk yang Steam, copy game untuk yang bajakan. Oke, karena di aku masih bajakan, nah tinggal aku pilih copy game terus tinggal di next, pilih PES 2021 nya tuh di folder yang mana. Oke, terus di kok di D sih, salah di C, program file games terus PES, nah, ini dia. Oke, next. Nah, ini dah. Ada bola baru dan lain-lain. Ya mungkin kita lihat apa aja sih bedanya. Ya sip, kalau udah selesai tinggal kita copy the new edit file. Oke. Hit exit, kita copy file ininya ya, copy gamenya. Karena aku pakai bajakan, jadi pilih yang file bajak yang di folder bajakan. Kalau teman-teman pakai yang original Steam, teman-teman copy yang Steam. Oke, tinggal ke dokumen, terus kita ke Konami, PES 2021, terus ini F, pilih yang angka-angka ini, folder save, kita paste aja di sini langsung replace. Sip, cakep. Ya, kalau udah kita bilang foldernya ini kita refresh, terus kita masuk slider. Kita cek lagi eFootball PES 2021. Masuk kita ke dalamnya. Oke. Oke, ya pokoknya teman-teman mungkin kalau yang belum tampilannya
smoke patch-nya belum kayak gini, yaitu masih V sebelumnya, ini ada V4-nya ada tulisannya. Saya malah lupa sih, dari aku pribadi lupa V3 tuh ada tulisan V3-nya apa enggak. Warnanya lebih suka sih aku warnanya, polanya hitam terus kayak warnanya merah gelap. Wih, cakep. Oke. Tinggal kita lihat di sini, di setting terus kayak mananya ya itu. Bisa kita lihat pokoknya itu sistem ininya kayaknya. Bukan, aku lihat apakah sukses apa enggak itu di option kayaknya. Data versionnya. Oke. Version data 1.0 data packnya 7. Oke sih. Oke, V3-nya untuk apa aja yang berubah? Aku kurang paham, tinggal kita lihat ke dalamnya langsung aja. Mungkin penambahan pemain baru sih. Kayak sebelumnya mungkin enggak ada Gavi ya di Barcelona, mungkin tak cek dulu apakah ada Gavi di Barcelona. Atau perubahan pelatih mungkin di Barcelona kan. Barcelona, Ter Stegen, Petri, wajah Petri gimana nih? Reh, bagus. Sufati, Depay, Neto, bla bla bla, Pipi. Ya, Guerrero sayang banget ya, udah pensiun karena sakit. Demir, Oscar Mugueza masih belum ternyata. Bijong, Gavi. Wah, ternyata belum ada. Untuk masalah wajahnya Gavi mungkin kita bisa download aja ya kan sebagai tambahan mood. Oke, tapi udah ada Gavi di sini. 69 nomor 17. Oke, cakep. Daniel Alves sudah balik. Oke, sip. Cakep banget ya. Untuk pasti pemain penyuka fans Barcelona pasti suka dengan ini. Nah, aku lihat timku dulu sebentar ya teman-teman. Kita lihat Chelsea bagaimana. Apakah ada yang berubah bla 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 bla. Kayaknya enggak ada sih. Ya, enggak ada. Statnya naik jadi 71, sebelumnya 69. Oke, lumayan lah ya. Kepa 78 ya, aduh turun Kepa nih. Gimana nih kiper termahal nih ya kan, kalah sama Mendy. Mana Mendy 83 kalau salah. Oh iya, 83. Oke, yang baru kemarin menang FIFA Men's Goalkeeper ya buat. Mungkin 214.3 cukup itu sekian. Mungkin buat apa-apanya kurang tahu lagi ya, bisa teman-teman sendiri, biasanya penambahan pemain sih, kayak contoh tadi Gavi sih. Oke, cukupkan dari saya, terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.